Sofia, konsentrasi sebelah sebelah kau tidak ada di lepas kau juga. Kita berdua dapat terima kasih memberikan berbahaya ni yang terjadi. Namun masih bisa diambil semasa di tengah angkat ke dua kalinya satu tiga lagi. Gerak lambat dia berputar gerakan oleh buat terima kasih. Hingga mereka ubah angka dan melahirkan satu buah angka buat anak-anak Bekasi. Satu menangan kosong. Nomor ketiga, anak yang berterima kasih sebagian. Konsentrasi buat semuanya. Timbang bola tengah. Ancang-ancang siapa berada tujuh. Ini catatannya. Angka tengah tengah. Akurat kesukar di kembali ke Tijuana. Akhirnya mereka angka kembali ke Aceh Bandung. 2-1 sama. Satu menyerang, satu mempertahankan diri. Di mana nomor pun 9, yaitu saudara Aca akan melakukan sabar. Akan dilari ke tengah berbahaya. Walaupun lemah dapat mematahkan dalam lawan saudara, akhirnya bola berpindah kembali ke Pangkuan Bekasi. Di mana Putri Bekasi ini apanya Teh Bunga, dia akan membuka sayap lebar lebar. Konsentrasi buat semuanya lakukan. Dilepaskan juga. Terima pendatang akan berikan dan disimpan saja oleh saudara sini saudara. Akhirnya berubah angka kembali 2-2. Nomor pun 5 segera dipindah. Akan mencoba membangun saudara kembali lakukan. Angkat tadi Bekasi, asal sebab ke tengah. Langsung siapa akan berdiri. Oh, nampaknya keluar dari sejarah. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 3-2. Nampaknya terpaut satu angka Putri Bekasi ini. Masih ke OC Bandung lah kocok. Angkat dia, bola ke tengah. Bola ke dia. Sementara Febri, nampaknya bola ke pendek yang melakukan anak Febri. Akhirnya nomor 12. Masih dari Putri Bekasi dari Pipi lakukan cerok. Ah, lemah sudah angkat dari dia. Lepaskan bola. Sukar dikembalikan di mana? Akhirnya berubah angka kembali ke Putri. Oh, 2 Bandung Aceh Bandung. 4-3. Bola. Main besar cepat dia mencoba bunuh ke belakang. Tindak-tindak saja dia melakukan tindak cerok. Tindakannya di sebelah ke depan. Masih bisa dia bisa masuk ke tengah. Lepaskan bola. Masih bisa angkat lagi dengan tidak. Ah, langsung diselamatkan dia belakang. Ada penyerang di sana. Oh, pemulihan gol bahaya. Sebelas. Bagian cukup bila dia akan oleh anak di mata. OC Bandung hingga menambah angka kembali 5-3. Lima penyerang tiga materi masih bola di pinggir sepenuhnya hadiah. Ada penyerang di tengah tempat dunia saja. Sayang seribu kali sayang. Lama berkumpul. Tiga. Anak-anak Bekas ini dan coba keluar pas kacau. Akhirnya datangnya. Akhirnya datangnya. Akhirnya datangnya. Kerak-kerak yang cukup akan dilanjutkan oleh Matri. Hingga menambah angka kembali dari Hidaya. 6-4. Nampaknya terlalu berangga. Sementara saudara Zila. Pemain dasar nampaknya mencoba. Hingga menambah angka alam sama saudara-saudara. Angka kembar muncul kembali terjadi di lapang pada sini. Ada penyerangan kembar bisa. Angka di tengah 1-2-3. Berbahaya dia. Masih bisa dia bersih-bersih. Namun kurang begitu cermat penyelamatan. Para pemain dari Bekasi saudara-saudara. Akhirnya bola berpindah kembali ke Pakuan. Baru di mana nomor 18 dia mencoba lepas kacau. Akan di tengah. Oh, ketinggalan. Masih bisa dia masih dengan mudah. Lepas ke pukulan. Masih hidup nampaknya bola. Lepas ke bola. Cukup keras. Baik yang cukup keras dilakukan oleh Sobiri Bunga. Hingga menambah angka kembali 7-7.
Bola teh. Tangan bukan satu dua saudara India melepas kaco. Bagaimana? Bermainnya terlalu. Main dari sana dia mencoba. Konsentrasi pas pada bola. Ini dikatakan apa dia? Apa mereka? Dia adalah saudara. Masih bisa dia masih lepaskan bola. Masih ada tanggungan sana. Jadi takutlah bakal lagi. Walaupun Lehman dapat mematahkan kepada Ahmad Rasulullah, hingga menambah angka kembali 14. Memperkuat tim Bekasi ini, dia cepat-cepat mengacau. Ada lebih dari sana, 4 meter. Meter di sana berapa? Angka tadi dengan tenang, 1-3 berapa? Masih bisa dalam situasi dengan tenang, 1-3. Lepas ke dunia, kohon saja. Yang dia akan menangkan dia, akhirnya menerobak angka dan melahirkan sebuah angka. Ya saudara Sila, pemain masyarakat depan atau pemain kuat ini dia coba bunuh ke dalam wajah. Konsentrasi dia sudah dibuka, terima dengan mudah, obat beri tanda. Masih bisa, masih masih dengan tenang, ayo lihat kembali. Namanya bola ekor dan pesko terjadi sebuah mana, kita berdua langka. Dua, malahan dua. Dua mengira dua keperdata ini, masih saudara Sila. Bangun selamat kembali dari rumah. Konsentrasi berikutnya. Angkat tadi bilang apa dia? Siapa bilang itu Jomi? Ternyata di bawah dengan kita terus menang. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 3 malam 2. Masih tetap bersilang. Bangun selamat kembali dari rumah. Ancak-ancak segera dilepaskan juga. Nampaknya terlalu longsornya jauh meningkatkan lapangan terus saudara. Akhirnya bola berkulit kembali ke pangkuan Bekasi. Para tendian nampaknya mencoba bunuh sebentar lapangan kerja. Dilepaskan juga. Ini ceritanya umpan ke depan lapangnya. Tengok ini berbahaya. Lagi-lagi serangan saudara aja. Nampaknya kita juga nih. Jika bisa diambil situasi dengan mudah saudara. Akhirnya merubah angka kembali menjadi 3-4-3. 2, GPK. Pemain besar depan dia mencoba yang kita. Lepas datangnya akan berubah tenang 1-2-3. Lepas 1-2. Nampaknya digajar petak tersedara. Maka 1 akan digodol kembali. 5 melawan 3. Masih GPK. Ada Oce 2 bagi ini mencoba buka bicara kembali. Mati di jantannya akan ke tengah. Bapakan Pati bisa bakar. Dihalau sudah belakang. Nampaknya masih bisa dia masih muda. Akan di ke tengah. Lagi-lagi terkecoh lawan kampanye saudara-saudara. Maka menambah poin 4-5. Satu angka saja di sana. Di mana teh bunga. Bermain dari Bekasi ini mencoba dia bunuh ke dalam kocok. Konsentrasi kelas menemukan dalam teh bunga. Bagaimana ini? Nampaknya dirobohin saudara-saudara. Akhirnya merubah poin. Ada melawan apa? Ada penjara apa kemudian ini? Kemana Alian? Akan mencoba bangun serangan kembali dilakukan. Konsentrasi kelas menemukan Alian. Ini datangnya. Akan kelas 1. Kiri bangun kembali ya. Langsung balas saja. Masih bisa selamat lagi. Ah, ini yang mencoba.
masih kau bersama kena di tebi kembali. Bukan jelpet tanpa kau menyerang. Saudara-saudara, ditunggu di super suara. Tambahnya jauh di ujung tempat kepada kedinginan. Masih boleh kejam berpeluang. Ada ratu sana. Tambahnya dasbol terjadi suara. Akhirnya dari